Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Saat ini saya bekerja sebagai pengelola keuangan atau bendahara pembantu di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Saya telah bekerja sebagai ASN selama 13 tahun. Latar belakang saya pendidikan adalah SMA. Sebagai pengelola keuangan, kinerja saya melaksanakan penerimaan, pembukuan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan asli daerah atau PAD. Prestasi saya selama menjadi pengelola keuangan yaitu untuk mencapai target PAD, bahwa melebihi target PAD yang ditetapkan oleh Bappenda pada tahun ini, balai kami ditargetkan PAD sebesar 1,28 miliar. Namun per tanggal 18 Desember 2020 telah tercapai 1,6 miliar. Saya akan tetap bekerja keras dalam mencapai pelaporan keuangan 100% demi mencapai jabar juara. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara, yes!